Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama video saya kali ini, kawan-kawan. Kebetulan hari ini saya sedang berada di gunung ya, di puncak gunung. Seperti biasa, edisi video kali ini saya masih dalam edisi memetik pete cerai ya. Kemarin belum habis, cuman ini yang pohon satu lagi nih, buahnya lumayan banyak, petainya masih kecil, baru belajar berbuah ya. Cuman kebetulan saya baru nebang pohon pisang ya, pisang berbuah tuh. Lumayan buat cemilan di rumah. Mari kita kawan-kawan ke lokasi atau ke pohon pete yang akan dipetik, kawan-kawan. Nah, kebetulan saya mau bawa gantar nih. Oke, kawan-kawan, yang kemarin kita metik pete yang itu tuh ya, pohonnya. Nah, sekarang kita yang ini nih. Kebunnya ruyuk ya. Oh ya, tak lupa bagi kawan-kawan yang nonton video ini, mohon bantu subscribe-nya ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya, dan diberi rezeki juga yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia pohonnya, kawan-kawan. Nah, buahnya banyak di atas tuh. Pohonnya kecil, tapi buahnya lebat sekali. Itu dia, kawan-kawan. Oke, langsung aja kita panjat, kawan-kawan. Kebetulan yang jadi joki panjatnya saya sendiri. Karena bapak saya sekarang sedang memetik buah melinjo di atas sana, jadi saya sendiri nih yang memetik buah petenya. Oke, kita langsung naik saja, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kawan-kawan, saya sudah nyampe di atas nih. Seperti ini ya penampakannya. Buah petenya banyak ya. Banyak sekali ya. Belum di atas tuh, kawan-kawan. Kita ke atas ya. Nah, saya sudah berada di pucuk nih. Ketinggiannya lumayan nih, cukup tinggi nih. Bagi orang yang punya fobia ketinggian nih, bahaya nih. Nah, seperti itu buahnya, kawan. Banyak sekali. Kita akan pilih yang pete yang sudah tua ya. Nah, kalau yang ini nih hampir mau matang tuh, udah kelihatan hitam. Nah, buahnya banyak. Banyak sekali, kawan. Kita nanti akan naik ke atas juga. Oke, kita mulai pemetikan nih. Seperti ini ya, kawan-kawan. Nih, udah dipetik nih. Tinggal diturunkan nih. Nih. Alhamdulillah dapat banyak nih. Ini yang mau matang nih. Hampir matang nih. Ya. Hampir matang. Tuh. Lumayan tuh. Buahnya banyak. Ya.
kita beralih ke sebelah sana ya. Tuh, kebetulan gantarnya sudah saya alihkan ya. Tuh, ke sebelah sana tuh masih banyak. Tuh yang di bawah juga. Lanjut lagi kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan yang mau dipetik nih. Tuh, banyak ya. Meskipun pohonnya kecil tapi buahnya lumayan banyak. Tuh. Kita mulai metik lagi kawan-kawan. Lumayan bagus nih ya, baru dapat sedikit. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Simpan dulu. Kita mulai penurunan kawan-kawan menggunakan tambang kecil nih. Kita mulai dulu. Oke kawan, penurunan sudah selesai, sudah ada di bawah semua tuh. Tuh, saatnya kita turun. Alhamdulillah, ini dia hasilnya kawan-kawan. Lumayan banyak. Ada mungkin 5 gebong atau 5 empong ya. Kisaran 500 papan. Kita bawa ke gubuk dulu buat disurtil atau dipilih yang bagusnya dipisahin, yang jeleknya juga diambil. Dipisahin. Itu pohonnya kawan-kawan. Yuk kita bawa ke gubuk. Nah, ini sedang disurtil ya kawan-kawan. Sedang dipilih yang bagus, yang jeleknya dipisahin. Nah, ini yang jeleknya buat dilalap. Nah, ini yang bagus buat dijual ke pengepul. Sambil ngopi di gubuk nih. Tuh. Nah, kebetulan tadi bapak saya ngambil melinjo. Ya, lumayan buat tambah-tambah bawaan. Oke, kita lanjut penyurtilan. Oke kawan-kawan, penyurtilannya sudah selesai. Kita dapat 3 gebong setengah ya. Ini yang jeleknya nih. Itu sedang diikat dulu. Oh ya kawan-kawan, videonya saya cukupkan dulu ya untuk video kali ini. Semoga video tadi bisa menghibur dan bermanfaat. Dan tak lupa bagi yang suka dengan video ini, mohon bantu like, comment, and subscribe-nya supaya videonya bisa lebih berkembang lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.